yang dari damkar. Oh, maju. Nuk, mana lu? Yang maju, damkar, maju. OF yang tidak menonjolkan terkait dengan institusinya, karena damkar ini sangat mulia dan kita menjelekkan ke institusiannya, tetapi kita tadi ya peristiwa pidananya saja yang kita anggap. Nanti menjadi apa? Kepercayaan masyarakat berkurang. Gini. Doorstop terkait dengan ungkap kasus. Pada saat itu kita amankan 10 tersangka dari 11 tersangka yang terlibat. Modus operandi sekaligus kronologi singkat dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Pada awalnya tersangka OF yang merupakan pegawai di damkar Godean tersebut mengumpulkan beberapa orang teman-temannya, ya. Kemudian membuat skenario, diantaranya menyuruh 6 orang sebagai eksekutor, yaitu POR, RH, BGS, DR, DND, dan ALF. Tugasnya adalah diawali dengan masuk ke mako damkar Godean Sleman dan tujuannya adalah memberikan pelajaran pada korban T, di mana korban ini merupakan komandan regu 4 damkar Godean, dengan cara melakukan kekerasan fisik dan mengambil barang-barang milik korban. Kemudian meninggalkan korban dalam kondisi mulut tertutup lakban dan juga tanpa menggunakan pakaian, ya, karena tadi juga dalam kejadiannya ada juga yang melucuti pakaiannya, bahwa otak dari pelaku peristiwa ini adalah saudara OF. Kemudian OF ini alasannya atau sakit hatinya kenapa? Ya. Ya ini bisa dikatakan alasan atau alasan sakit hatinya itu ya kurang lebih motif. Sebetulnya kalau untuk motif ini nanti akan terungkap di sidang peradilan. Ya. Tapi enggak apa-apa. Kami juga sudah meminta keterangan daripada pelaku atau tersangka OF ini bahwa OF ini sakit hati terhadap korban T karena korban T ini dianggap sering melaporkan hal-hal yang dilakukan di regunya, yang melaporkan kepada pimpinan terutama hal-hal yang mungkin negatif. Kemudian juga misalnya ada suatu hal yang tidak berkenan di danrunya, kemudian danrunya itu tidak mau diajak komunikasi atau bersalaman dengan para pelaku-pelaku tersangka ini. Yaitu salah satu penyebab sakit hatinya. Ya. Dari 10 orang yang sudah kita amankan, 3 orang ini statusnya adalah P3K di Damkar Kabupaten Sleman. Ya, jadi 3 orang yang statusnya P3K di Damkar Kabupaten Sleman. Suara TV, miring-miring TV.
Yang tiga yang damkar mana, Pak? Yang dari damkar. OR. Maju. Nop, mana lu? Yang maju, damkar, maju. OF yang... Tidak menonjolkan terkait dengan institusinya, karena damkar ini sangat mulia dan kita menjelekkan ke institusiannya, tetapi kita dia ya, peristiwa pidananya saja yang kita anggap nanti menjadi apa ketep. Thank you.